Inilah rekaman detik-detik pasukan armada Laut Hitam menghancurkan kapal tak berawak militer Ukraina. Tak hanya satu kapal, militer Rusia dikabarkan menghancurkan 5 kapal tak berawak angkatan bersenjata Ukraina di wilayah pantai barat laut Semenanjung Crimea. Rekamannya beredar di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 6 Mei 2024. Serangan akurat mengenai sasaran dan menghancurkan kapal tersebut. Sebelumnya kapal ini terciduk oleh pengintai angkatan laut Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Di lain sisi, Rusia berencana menggelar latihan militer yang melibatkan latihan penggunaan senjata nuklir taktis untuk menangkal negara-negara barat. Latihan ini dicetuskan setelah apa yang disebut oleh Kementerian Pertahanan Moskow sebagai ancaman provokatif dari pejabat-pejabat negara barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.